Assalamualaikum, welcome to my channel and subscribe to my channel. Ini adonan saya udah bagi menjadi 5 bagian ya. Untuk bagian kepala teman-teman bisa isi sesuai selera. Lanjut kita roll untuk bagian telinga. Dan susun bagian kepala. Selanjutnya untuk bagian belalainya. Dan bagian telinga kita tekan-tekan pinggirannya. Setelah itu adonan difermentasikan kurang lebih 1 jam ya untuk dipanggang. Nah ini saya skip setelah dipanggang ya. Dan untuk toppingnya itu teman-teman bisa lihat ya, sangat jelas lah itu memakai coklat batang ya yang dicairkan. Tinggal mengikuti mata dibulatin, telinga digaris-garis, dan belalainya di garis-garis bengkok gitu. Sangat gampang ya teman-teman. Dan untuk gadingnya ini yang sebelah kiri agak bengkok sedikit, itu karena tadi ada kesalahan teknis. Oke, sekian dulu dan terima kasih.